that it's magnetic. Kedua, EK on off button, which is here, tetapi EK Omnia cuma ada satu saja dan dia adalah LED emanating O-ring. Yang ketiga, for the coffee delivery, EK, that's the normal one. But the EK Omnia, dia ada shoot dan dia mempunyai LED bila kita grinding. Keempat, dari segi motor, EK Omnia menggunakan ultra efficient brushless DC motor. So, bila kita grind, dia akan bunyi senyap. You gonna compare with EK43. Yang kelima, dan ini adalah paling ketara sekali, adalah grind size adjustment. Untuk EK43, it's gonna be analog, dan untuk EK Omnia, it's a HMI display and touch screen. So, itu adalah 5 perbezaan ketara. See you in the next video. Bye.